Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Perhubungan yang mencetak SDM perkeretaapian yang tangguh dan profesional. Di setiap akhir tingkat 3 dalam menempuh pendidikan di PPI Madiun diwajibkan untuk menyusun tugas akhir. Pada tahun ini, Taruna Angkatan 4 PPI Madiun mengupgrade lori Angkatan 3 dengan menggunakan bodi berbahan baku komposit. Pada bagian roda menggunakan besi cor, sehingga roda lebih kuat dan tahan lama. Lori generasi ketiga ini pada sistem suspensi menggunakan rubber untuk meredam getaran. Lori ini berkapasitas 4 penumpang. Lori inspeksi generasi ketiga ini menggunakan tenaga gerak yang bersumber energi dari baterai dengan kapasitas tegangan 68 volt yang bersumber dari panel surya yang menyimpan listrik dengan kapasitas 47,3 volt yang ini digunakan untuk menggerakkan traksi motor dengan tenaga 2000 watt. Lori ini dilengkapi dengan bagasi depan dan bagasi belakang yang dapat digunakan untuk menyimpan barang ketika melakukan perawatan prasarana.